Cek. Hello guys, welcome back with me di sini untuk Palhar Show. Di video kali ini kita akan melanjutkan game cerita story kita ya guys. Jadi kemarin kita sudah menjadi supir taksi ya guys. Supir taksi itu bayarannya mahal cuy, 38 guys. Jadi ya bisa lah kita untuk mengumpulkan uang banyak guys ya. Langsung saja kita lanjutkan game di sini. By the way, si Sarah sudah mau ini ya, sudah mau 3 love ya guys ya. Si Sarah kayaknya hari ini 3 love sih dia Sarah ini. Sama kita harus kumpulkan 450 buat bayar utang orang tua kita guys. Terus juga kita langsung ambil lab, ambil dulu barang-barang yang harus kita jual, yang mahal-mahal ini. Botol-botol ini botol-botol ini mahal guys. Sama kita mau naikin kecerdasan kita guys. Kok kita lihat di sini nih, visi kita level 2, kecerdasan kita masih level 1 guys. Sisanya nanti komunikasi nih, gampangnya ngobrol-ngobrol sama orang. Keberuntungan juga ya, keberuntungan sholat sih, kok keberuntungan cuy. Keberuntungan dari pake sih guys di pekerjaan guys. By the way, langsung aja kita kesini, kita ke Pak Tatang seperti biasa, kita ngobrol dulu. Nice, kita jual-jual dulu barang-barangnya. Nice, let's go. Kita mulung, lumayan dapat kipas. Sama kita beli bunga mungkin ya, beli bunga kali ya. Kosmetik, lipstick. Boleh lah lipstick lah buat Sarah ya guys ya. Bunga, bunga, nice. Let's go, kita ke area 3 aja langsung. Karena kita mau sholat dulu guys, karena kita mau kerja dulu nanti sampai siang. Kita ke masjid dulu kalau gitu. Jadi joki game sudah gak worth it ya guys ya. Karena apa? Karena uangnya 21 aja kalau joki game guys. Kalau supir angkot 38 aja, mahal gila bayarannya. Mantap gaming aja pokoknya. Terus juga kita sholat dulu kalau begitu. Rezeki, rezeki, nice. Minta doa rezeki. Nice. Ini yang sholat aku sendirian terus ya guys ya di masjid ini ya. Kemana orang-orang yang lain gitu? Ini Pak Ustadz kenapa coba berdiri di situ terus? Sholat kayak apa kek? Udah setrikaan, setrikaan. Kayaknya ada yang kerja di sini guys. Kita lihat ini siapa yang kerja di sini. Ini Rabu soalnya ya. Pasti ada yang kerja di sini ya. Oh, si Sarah pas banget cuy. Si Sarah pas banget guys ya. Kasih kosmetik, kosmetik. Nice, pas. Sudah love 3 ya guys ya, si Sarah guys ya. Bah, mantap sih Sarah dapat tomat, 3 tomat kita cuy. Kita lihat guys, si Sarah. Buh, pergi ke area 3. Pergi ke area 2 hari Senin, Rabu. Wow, nanti malam berarti guys. Sabtu malam guys. Malam ya kita, malam ingat guys ke area 3 guys. Malam kita harus ke area 3 ya. Mantap cuy, akhirnya Sarah sudah 3 love guys ya. Dan si tasnya belum ya, by the way ya. Beda, kita mau ke warnet. Kita mau kerja dulu guys, kita mau kerja dulu guys. Kerja dulu baru tuh kita ke warnet ya guys ya. Sama nge-gym ya. Agar nambah fisik kita guys. Fisik kerja nambah juga sih. Ke pengumuman. Wah, si distro gaul libur gua Rabu, bro. Ingat ya, Rabu libur pokoknya tuh distro gaul itu. Nah, supir taksi, let's go. 38, lumayan 38 cuy. Lumayan 38 bisa buat kita kaya cepet ya. Sampai jam 12 aja guys. Nah, sampai apa, sampai jam 12 aja. Kita mau ngejar ini guys ya, kepala cabang guys ya. Kepala cabang kecerdasan butuh level 5 cuy. Kita masih level 1 by the way ya. Apalagi yang mendekati apalagi ya. 66 main loh itu, 66, 65. Wah, ini masih level 1 bro. Wah, ini 31 jelek. Bagus itu masih 38. Nah, kita lihat dulu di map ada siapa di sini di map di area 4. Wah, ada di area 5 bro. Wah, Nabila loh, Nabila kok di situ ya? Wah, ini sudah sore ya. Wah, ada Nabila guys di area 3 guys. Langsungnya kita ke area 3 cuy. Karena ada Nabila di situ ya.
Nabila baru datang kayaknya itu anjay. Kita kasih bunga lah, bunga lah Nabila. Nabila suka apa sih Nabila? Coba kita lihat dulu Nabila itu suka apa guys. Kita lihat dia suka. Lihatnya di sini, lihat ya. Nabila nonton drama Korea dan membaca. Dia suka membaca guys. Mungkin kita bisa kasih buku ya. Tapi kita kasih bunga aja lah. Kita kasih bunga aja guys. Sekarang kita mau ke Omega Mart. Omega Mart ada lagi yang kerja nih. Jam 1. Nah, ganti orang ini. Oh, masih si Sahar, bro. Loh, Nabila di mana sih? Astaga. Di mana Nabila ya? Nabila. Mulung dulu tipis-tipis, nice. Sini kayak dekat masjid kayak dia. Oh, enggak ada, cuy. Oh, di atas kali. Sini kah? Mana ya Nabila? Oh, ini Nadine sama si. Nice. Ngobrol, bantu dulu apa dia? Mau apa sih? Aku harus cari sendok di mana? Aku sedang perlu sendok. Sendok kayaknya ada deh, guys, di rumah, guys. Sendok ada kayak di rumah, cuy. Kita kasih ini. Nabila, nice. Love-nya 2 Nabila sudah, guys. Nice gaming, mantap. Dapat terong by the way ya. Kita kasih terongnya ke sini aja. Eh, kok aku sih kok makan sih, Bahan? Aduh, salah pencet, cuy. Windy, nice. Sendok ada deh kayaknya kita kasih di rumah, guys. Tapi kita ke area ini dulu, guys ya. Kita ke area. Eh, sudah kerja tadi kita ya? Oh, tadi kita sudah kerja, guys. Kita sudah kerja, cuy. Kita kecerdasan dulu, guys. Kecerdasan dulu, ke warnet dulu. Latihan kecerdasan dulu ya, ke warnet dulu ya. Nice, oke. Ke warnet dulu +10 lumayan. Kecerdasan +10, nice. Waduh, jam 5 lagi sudah. Tiba-tiba jam 5, anjir. Wow, udah malam, cuy. Let's go, kita cutscene-nya Sarah, guys. Kita ke area 1 dulu kalau gitu. Kita ambil cutscene Sarah, cuy. Anjay. Progress kita ntar lagi selesai nih, guys. Mantap sih ini. Let's go, kita ke bawah cutscene Sarah. Cutscene Sarah, let's go. Mana? Mana dia? Duh, area berapa sih? Sarah. Oh, ke area 2, bro. Area 2. Kok area 3 sih, area 2. Berarti kita ke atas dulu kalau gitu. Jam 18, baru jam 6 sih masih. Tapi gak apa-apa lah, kita ke Patatang dulu, jual ini. Jual bungkusan ini. Kita kasih Patatang Tomat Gaming. Nice. Kita ke area 2, let's go saja, cuy. Ke area 2 kita ambil cutscene Sarah ya guys ya. Nice, let's go cutscene. Oke, ini dia. Ini tunggu-tunggu, cuy. Cutscene Sarah, cuy. Sarah, kamu kenapa? Tanda tanya. Oh, Alhar. Apa kau sedang ada masalah? Wes. Tidak, aku hanya mengenang orang tua aku, wes. Kau tidak pernah menceritakan mengenai keluargamu sebelumnya. Kau hanya tahu kalau aku tinggal dengan nenekku di Citampi kan? Oh, dia tinggal sama neneknya, guys, di Citampi, guys. Iya. Jadi sebenarnya aku pindah ke sini setelah orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Oh, astaga, guys. Jadi Sarah ini enggak punya orang tua, sudah, guys. Dia tinggal sama neneknya, guys, ternyata, guys. Kasian banget, cuy. Maaf, aku turut berduka cita. Kejadiannya ketika aku lulus SMA, ketika mereka sedang berjalan ke sekolah, mobilnya tertabrak oleh. Bah, ngomong apa sih aku? Aku cukup shock waktu itu. Aku anak tunggal dan keluarga aku banyak yang tinggal di luar negeri. Karena itu aku segera menemui nenekku di sini. Waduh, guys. Buset, sedih. Dari nenekku aku belajar hidup lebih sederhana. Oh, dia terlahir dari orang kaya, guys. Ya, pantesan dia suka kosmetik, suka parfum, apa segala macam, guys. Syukur aku masih punya keluarga di dekatmu. Aku menyesal karena selama orang tua masih hidup aku menjadi anak yang manja. Wah, itu sudah, guys. Berfoya-foya, cuy. Bukti aku sekarang sudah berubah. Iya, aku mencoba mencari uang sendiri. Wah, ini panjang sih ini, guys. Ini kita skip aja kali ya. Oh, dia ntar pulang, cuy. Nice. Kita sudah dapat, guys. Oh, dapat apa nih? Lumayan. Kita mulung dulu malam kalau gitu. Kita lihat Nabila, guys. Nabila. Love kedua kita harus kemana, cuy? Besok Sabtu. Besok sore, guys. Besok sore kita harus ke area 3 menemui Nabila, guys ya.
Dan si Tasya Gaming ini, gimana kabar Tasya Gaming ini? Oh, masih jauh guys si Tasya guys. Wah, Tasya sih ini sih dari ketemu sih dari tadi kita sama si Tasya. Tapi gak apa-apa ya guys, Nabila aja kali guys ya. Nabila sama si Sarah guys. Tapi nanti mereka berantem anjir. Maksudnya dari satu aja guys, satu aja guys. Si Sarah aja guys, Sarah aja guys. Sarah bagus lah guys. Kasian juga dia aja tinggal di sendiriannya di sini. Tinggal sama neneknya di sini ya. Oke, kalau gitu kita nge-gym dulu kali ya. Nge-gym di area 3, bro. Lalu kita lihat di sini. Nice, fisik kita harus naikin fisik kita bentar lagi. Kalau gitu kita nge-gym dulu, guys. Masih ada waktu nge-gym. Let's go ke area 3. Masih jam 7 soalnya ya. Masih sempat lah kita nge-gym. Energi masih banyak, lumayan. Rabu tutup ke gym? Aduh, tutup kayaknya gym ini Rabu nih. Sama kayak distro gaul kayak dia ini, Rabu tutup nih. Oh, ada Kaseno by the way disitu ya. Tutup ke gym? Oh, dan, nice. Let's go. Nge-gym dulu. Ada Bang Tigor seperti biasa, nah. Mantap, Bang Tigor. Nge-gym dulu bro, let's go. Nice, plus 10. Langsung saja kita pulang. Kalau gitu, ke warung Pak Tatang. Oh, warung Pak Tatang tutup guys, jam segini guys. Tutup kah? Oh, masih buka bro. Jual. Jual sampah plastik. Nice. Let's go, sisanya kita simpan aja gak apa-apa. Kita istirahat dulu kalau gitu kita. Ini ngobrol dulu. Nah, Bu Nur. Pak Soleh, nice. Kita tinggal di gudangnya salah guys. Kita harus ngobrol sama mereka guys. Taruh dulu barang-barang ini. Oke. Aduh, dari sendok ya, garpu ternyata ya. Garpu sama sendok beda bro. Kita belum mendapat sendok guys. Garpu ternyata yang kita dapat, anjir lah. Sorry lo Nabila, aduh Nabila. Kecewa kan Nabila sama kita ini. Ingat sore besok. Hari ini, nah hari ini kita sore guys ya. Sama kita harus mengumpulkan 450 guys. Begitu kita ambil ini aja. Ambilin setrikaan. Ambilin satu, nah. Nabila suka belanja kan guys, suka membaca dia Nabila. Nabila itu suka membaca guys. Ngobrol aja nice pas oleh. Karena kita tinggal di tempatnya dia ya. Kita harus cari sendok juga sih guys. Kita dapat kipas cuy. Baru ini gue dapat kipas aja. Jual aja lah ya. Jual aja kipasnya lah ya. Jual. Wih, kipas mahal anjay. Longseng aku ada sih di rumah. Kipas angin jual. Udah, dapat teko. Tas berapa sih tas? Upgrade tas. Wah, tas 1000 guys, gila. Uangku belum cukup untuk itu, Pak Tatang. Tas 1000 guys, ternyata guys. Anjay sih. Anjay gaming sih. Let's go, kita mau ini nih guys, saya mau ke Nabila ya. Si Sarah juga guys. Aduh, tasnya sudah mau ini sih guys, tapi guys. Kasir FFC. Ini Sarah kasir Omega Mart. Nabila kasir Indomaret. Wah, ini sih bagus sih si Sarah sama Nabi. Tapi Sarah itu kali guys ya. Si Tasya ini soalnya kutu buku banget cuy. Tapi gak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol aja sama dia lah. Naiknya perlahan-lahan naik kosim sama si Tasya cuy. Langsung aja kita lihat dulu apa yang bisa kita kasih. Gak ada kipas-kipas. Kita bisa kasih kipas si Sarah guys. Kita ke Mega Mart, kita datangin Sarah. Tapi sebelum itu kita ke masjid dulu guys, karena kita mau kerja juga hari ini. Kita mau kerja ya guys hari ini ya. Karena kita harus ngumpulin uang cuy, kita harus ngumpulin 450 guys. Buat bayar utang di hari Minggu ya. Rezeki. Berdoa. Doa keberuntungan, pas 15 menit.
ke Omega Mart, let's go ke Omega Mart. Sebelum itu mulung dulu. Nice. Aduh si ini lagi. Si Windy lagi malahan. Si Sarah kemana deh? Panopal. Apa yang bisa gue bantu? Apa deh? Pakai kijing, aduh gak ada pakai kijing, harus mancing anjay. Mager beda, kijing harus mancing guys, dosa lah. Patio ini minta bantunya yang aneh-aneh anjir. Masak pakai kijing lah, kijang lah, apalah inilah. Kita cek dulu di sini. Oh di area 4 semua, Nabila di area 2 ya. Di area 3. Nabila di area 2 guys. Di area 4. Nabila di area 2 ya. Gak tau dia kerja kayak di situ dia. Rasanya kita ke area 4 cuy. Ke area 4 kita datangin si Sarah guys ya, si Sarah ya. Karena Sarah itu seperti kita harus nikah sama Sarah aja guys. Udah pakai kacamata cuy, lumayan. Baik barang-barang bagus ya ternyata ya di sini ya. Kok kita mau ulung ya? Di mana ya mereka ya kira-kira? Oh, ini dia nih. Nice. Ngobrol Sarah, bantuan apa Sarah? Aku pikir sih ada juga ya orang jeruk pedagang cuanki. What the heck? Kayaknya aku tertarik deh. Kamu bisa cari info tentang pedagang cuanki. Aduh, enggak bisa kayaknya pedagang cuanki. Si Sarah kasih ini aja kipas. Sini kasih ini cuy. Ini aja kasih setrikaan. Setrikaan. Nice, Citra lumayan. Nah, sampai jelas gaming. Kita kerja dulu guys kalau gitu guys. Baru kita datangin Nabila ya. Supir taksi, let's go kerja. Pedagang cuanki kayak di area 1 deh pedagang cuanki kita. Nice. Udah kali ya. Udah kali cuy, udah kasih. Coba kita lihat dulu pedagang cuanki. Pedagang cuanki. Oh iya enggak ada cuy di area 1 guys, pedagang cuanki guys. Kita lihat dulu kecerdasan kita. Aduh, masih level 1. Tuh guys, kecerdasan susah banget ya ini naikin kecerdasannya. Harus ke warnet cuy, selain ke warnet kemana ya kecerdasannya? Ke warnet aja sih kayaknya. Kalau begitu kita lihat map dulu. Oh, tasnya ada di sini guys. Tasnya si Sarah di mana Sarah? Nabila. Oh, Nabila masih di 2. Si tasnya ada di sini, nih harusnya di sini ya. Oh, tapi kita ada hadiah cuy. Oh, nggak ada lagi di sini, di mana ya? Nongkrong di mana lagi sih tasnya itu? Tasnya gaming. Kita ngobrol-ngobrol lagi sekarang sama tasnya guys ya. Susah soalnya anaknya guys. Masih ada celana bekas lumayan. Kayak di atas sini deh dia. Nongkrong dekat air sini deh kayaknya. Nah kan, nongkrong dekat air deh kan. Oke lah. Celana sobek lumayan. Nice, kita ngobrol-ngobrol lagi sama di tasnya guys. Kasih gelas mau gak dia? Nice, kasih gelas lumayan. Mau dia guys, plus 8 guys, kasih gelas guys. Begitu kita ke area 2 dulu datangin sih Nabila ya. Iya Nabila. Kita datangin Nabila cuy. Karena Nabila kerja di Indomaret cuy. Tapi kita kasih hadiah apa ya sama Nabila ya? Wah, ingat sore kita harus ke area 2 guys. Aduh, mana sih ini marketnya? Oh ini lah. Mulung dulu lah. Keranjang lumayan lah. Kasih keranjang aja kali ya. Nabila. Ngobrol. Ingatkan apa sih sendok? Aduh, belum nemu aku sendok sayang. Kasih keranjang plus 1 lumayan lah. Nabila suka apa sih? Aku belum tahu loh Nabila itu suka apa. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu buat nambahin komunikasi kita, guys. Kita ngobrol-ngobrol. Teh Imas. Nah, beli apa emang? Emang bisa. Oh, minuman isotonik sama jamu herbal. Tadi kita mau kemana, guys? Tadi mau kemana ya abis ini ya? Aduh, lupa lagi aku, cuy.
Aduh mau kemana lagi abis ini, lupa aku lagi. Oh mau ke warnet, mau ke warnet. Mau ke warnet cuy, mau ke warnet cuy. Mau ke warnet kita guys, latihan kecerdasan ya. Ke warnet, oh langsung sudah sore dong ke warnet. Eh langsung sudah malam dong ke warnet. Kita butuhnya sore guys. Wah oh, jangan ke warnet dulu lah. Warnet plusnya plus, plusnya plus in loh, susah cuy. Warnet. Jual-jual dulu, aku jual-jual dulu lah. Jual ini, jual ini, jual ini. Teko simpan aja di rumah. Kita mulung tipis-tipis aja guys kalau gitu. Nah sudah sore cuy. Sudah sore, kita langsung ke area 2 aja langsung. Kita ambil cutscene Nabila. Let's go Nabila. Kita lihat apakah apa yang terjadi dengan Nabila guys. What? Sore kan? Ini kan sudah sore. Oh kare 3 cuy, kare 3 cuy. Kocak gaming malah kare 2. Apa sih alhar? Kare 3 kocak. Kare 3 guys ternyata guys. Aduh ingusku meler terus anjay. Let's go, kita ke area 3 aja kalau begitu. Kita ambil cutscene guys. Uang kita 500 by the way ya. Mulai kaya kita guys, mulai perlahan-lahan mulai kaya kita ya. Nice, cutscene, cutscene. Oke, ini dia. Ayo lebih semangat lagi dong, katanya kalian besok ujian. Iya karena bila Rara, susah kak. Bukannya susah, kelihatannya yang kaliannya yang gak serius. Kan kalian yang minta tolong diajarin tadi. Kalau gini terus mending kita gak usah belajar ya. Marah sih Nabila cuy. Sudah tarik napas dulu semuanya. Anjay. Maaf ya kak, kami tadi belajarnya gak serius. Anjay. Maaf ya kak, maafin kami ya. Ya udah gak apa-apa, maaf ya tadi kak marah-marah. Ya kak. Oh Nabila jadi ngajarin mereka cuy. Alar, mereka meminta aku membantu mengajarin matematika untuk ujian besok. Apa kamu ikut membantuku? Baiklah, kita bantu juga guys. Apa apa guys, terima kasih, kita bantu cuy. Makasih karena beliau udah ngajarin kami. Sama-sama, jangan lupa bilang makasih sama Kalhar. Makasih Kalhar, mantap Rina, thank you. Sama-sama. Mantap guys, jadi wah itu sih calon ibu yang bagus, yang baik. Baik dan benar guys ya, si Nabila nih guys ya. Karena dia bisa ngajarin cuy, bisa ngajarin anak-anak matematika. Dia sayang sama anak-anak, mantap sih, asli sih. Nah siapa sendal emas main, nah, kita kuarnet dulu guys. Kalau gitu kita latihan kecerdasan cuy. Karena kecerdasan perlu untuk bekerja guys. Let's go. 240 menit, energi yang diperlukan 20, kecerdasan plus 10, nice. Oke, ini sudah malam guys by the way. Kita ngobrol sama ini guys, belum guys. Baru sama siapa sih namanya ini? Arpart, Arpart. Langsung aja kita pulang kalau gitu. Kita pulang guys. Apa yang bisa kita jual? Nggak ada. Kita latihan fisik dulu kalau gitu ya, sekali ya. Di sini. Energi ini diperlukan 30, jangan meninggal dong langsung aku. Belajar, kecerdasan, energi ini diperlukan 20. Boleh, boleh, boleh. Boleh lah kan. Energi ini diperlukan 20 cuy. Masih bisa lah, nah. Oke, kalau gitu kita simpan. Save. Oke, jadi kita sudah dapat. Ini kita lihat di sini ya. Nabila, kita sudah 2 love guys. Dan kita sudah ambil tadi. Dan Sarah sudah 3 love guys ya. Kita akan menaikkan Sarah sampai 5 love cuy. Biar kita bisa menikahi Sarah dan Nabila guys ya mungkin ya. Kalau si Tasya kemungkinan tidak jadi guys ya. Karena si Tasya ini orangnya ini guys, suka baca buku apa segala macam guys ya. Yang paling menggoda itu Sarah sama Nabila sih guys. Itu paling mantap sih. Oke guys, nanti kemungkinan di next episode gua akan mencoba naikkan kecerdasan kita guys ya. Naikkan kecerdasan kita sama fisik kita. Kalau komunikasi kita ngobrol sama orang aja aman. Sama kita cari uang buat beli sepeda biar cepat progres kita guys. Oke. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Alhar, sing it out. Bye bye. Goodbye semuanya. Selamat tinggal.